Masa saya genap 16 tahun, saya dapat lesen memandu dan sekelip mata, saya jadi bebas. Saya boleh pandu tanpa hala tuju dan cuma berpandukan impian. Saya boleh nikmati angin sepoi yang meniup rambut saya sambil memandu secara bebas tanpa hala tujuan. Tapi sebaliknya, saya cuma hantar adik saya ke padang bola sepak dengan van mini ibu saya. Abang, abang bukan cuma hantar saya ke latihan bola. Saya ada kelas seruling esok. Ini hidup saya. Cuma ini abang hantar saya ke majlis hari jadi Tina. Pemandu pelajar sekolah rendah. Hari Sabtu saya ada kelas belek. Saya patut ada di luar sana mengejar impian saya. Tapi sebaliknya saya buang masa memutar roda dan tak sama mana. Sama macam hamster. Kalau saya pegang dia macam ni, dia rasa dia tengah lari laju. Tengoklah dia. Tak sangka saya cemburu dengan hamster. Tak. Oh, aduhai. Kenapa berhenti? Abang boleh baiki? Boleh baiki tak? Tak. Macam susah. Tapi rasanya kalau... Salam sejahtera, makhluk bumi. Anda berdua telah pun dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk jadi adiwira. Kami akan kurniakan anda kuasa yang tak dapat dibayangkan. Oh, macam kuasa untuk terbang? Okey, rasanya ada kuasa tu yang boleh dibayangkan tapi kebanyakan kuasa macam berada di luar. Macam mana dengan kekuatan? Ya, okey, baiklah. Kami akan kurniakan kuasa tu sekarang sebelum anda terus meneka. Wow! Macam tak percayalah. Saya pun. Ia sangat hebat, kan? Guna kuasa anda sebaik mungkin. Okey. Dan cuma guna untuk kebaikan. Kami janji! Jumpa lagi, malam asing. Dah dengar, kan? Kita akan jadi pasukan adiwira abang dan adik. Adiwira! Inilah dia. Ini masa depan abang. Mereka ada cakap kuasa terbang, kan? Ya. Jadi, jom terbang! Lompat dan terbang! Mungkin salah teknik kot. Senang je. Abang angkat kaki kejap, je. Kejap, mana kamu dapat baju tu? Saya pun tak tahulah. Dan abang punya? Angkat je kaki abang. Ia tak semudah yang kamu cakap. Hey, Greta, jangan buat tu. Maaf. Tak apa, biar abang tolong. Mungkin abang tak gunakan otot abang atau abang gunakan otot, tapi ya tak. Apa yang tak kena ni? Mereka cakap kita berdua akan ada kuasa. Bukan kamu seorang. Mereka cakap dengan jelas kita ber... Oh, saya dah faham. Kami berdualah. Mereka tak cakap dengan abang pun. Ya, inilah hidup saya.